adalah OWS atau OWS, Oily Water Separator, alat pemisah air berminyak yang ada di kamar mesin sebelum air tersebut dibuang ke laut agar tidak mencemari lingkungan dan aman bagi biota laut. Sebagian besar pipa-pipa di kamar mesin isinya adalah cairan. Contohnya cairan bahan bakar, minyak pelumas, air, dan lain-lain. Dan selain cairan, terdapat juga gas ataupun uap. Namun, sebagian besar cairan yang ada di dalam pipa-pipa tersebut adalah air, baik itu air laut maupun air tawar. Selain kru yang tinggal di atas kapal, permesinan juga tidak bisa lepas dari air, seperti mesin induk, mesin generator, auxiliary boiler, purifier, main air compressor, dan lain-lain. Semuanya membutuhkan air. Terus, dari mana sumber air didapat? Jadi ada dua sumber utama, yaitu yang pertama dari darat. Air disuplai ke atas kapal melalui pipa. Dan di atas kapal, air tersebut akan disimpan di dalam tangki. Dan yang kedua adalah dari air laut itu sendiri, yang dirubah atau diproduksi oleh FWG, Fresh Water Generator, melalui proses evaporasi. Dan FWG menghasilkan distilled water, yang tentunya air ini bukan untuk dikonsumsi, melainkan untuk dipakai untuk membersihkan. Contohnya membersihkan kapal, untuk mandi, untuk membersihkan piring di dapur, dan lain-lain. Layaknya di darat, kamar mesin juga memiliki got. Tapi bedanya adalah air di dalam got kamar mesin tidak mengalir. Oleh karena itu, dibutuhkan pompa untuk mengalirkan air tersebut. Ternyata diam itu tidak selamanya emas. Karena selain diam, air di got kamar mesin kadang juga kotor, berminyak. Padahal, sesuai dengan regulasi internasional, air yang berminyak tidak boleh dibuang langsung ke laut, karena dapat mencemari air laut dan juga tidak aman bagi biota laut. Maka untuk itu, dipasanglah OWS ini, yang berfungsi untuk memisahkan air berminyak tersebut. Dan untuk memastikan air yang keluar dari OWS ini benar-benar aman, maka setelah OWS dipasang ODM, Oil Discharge Monitoring, untuk memonitor kandungan minyak dalam air agar tidak melebihi 15 ppm sesuai dengan regulasi. Jika kandungannya lebih dari 15 ppm, maka air tersebut tidak boleh dibuang ke laut. Oleh karena itu, dipasanglah 3-way valve yang berfungsi untuk merubah arah aliran air tersebut agar kembali ke tangki penampungan.
prosesnya adalah air dari tangki dipompa dan akan melewati OWS. Dan keluar dari OWS, kadar minyaknya akan dimonitor oleh ODM. Kemudian akan melewati three-way valve. Dan selanjutnya ke laut melalui overboard valve. Dan apabila kadar minyaknya di bawah 15 ppm, maka air akan terus ke overboard. Namun, jika melebihi 15 ppm, maka air tersebut akan kembali ke tangki. Dan proses ini akan berlangsung secara otomatis. Namun, yang menjadi perhatian adalah bagaimana jika air di got tersebut sangat kotor, sehingga filter yang ada di dalam alat ini atau di dalam OS ini tentunya akan cepat kotor, padahal harganya lumayan mahal. Jadi untuk itu dibuatlah satu solusi. Sebelum air dikumpulkan ke dalam tangki penampungan atau ke bilge tank, maka air tersebut terlebih dahulu akan melewati sebuah tangki yang dinamakan primary tank. Di dalam tangki primary ini, air akan dipisahkan melalui proses berat jenis. Kita tahu bahwa berat jenis air lebih tinggi dari minyak. Maka air akan berada di bawah dan minyak akan berada di atas. Atau airnya boleh lewat, namun minyaknya tetap tinggal. Airnya akan mengalir ke tangki bilges, sedangkan minyaknya akan mengapung di atas air. Dan minyak ini dapat kita alirkan ke tangki sludge. Atau juga kita dapat pisahkan secara manual menggunakan absorber atau yang lainnya. Dan untuk mempermudah proses pemisahan air dan minyak tersebut, di dalam tangki ini juga dipasang sebuah pemanas yang panasnya diambil dari steam, yang tujuannya agar berat jenisnya berubah lebih jauh. Kemudian urutan atau aliran proses yang terjadi pada sistem OWS ini adalah seperti ini. Air dari tangki penampungan atau bilge tank akan dipompa oleh bilge pump. Dan pertama sekali akan melewati filter ini. Kemudian masuk ke first stage. Kemudian keluar lagi dan melewati filter ini. Terus masuk ke second stage. Di dalam second stage ini, air akan melewati sebuah filter utama. Nama filternya adalah coalescer. Kemudian, dari second stage ini, air keluar menuju three-way valve dan juga ODM. Dan selanjutnya terus sampai ke overboard. Selain filter, three-way valve pada first stage dan second stage di dalam OS ini ada juga dua buah sensor, dan sensor ini akan bekerja sama dengan valve. Apabila airnya sudah kotor, maka sensor ini akan mengirim signal ke valve sehingga valve akan terbuka dan air kotor tersebut akan mengalir ke tangki atau bilge sludge tank. Sensor ini dinamakan dengan probe dan berada di first stage maupun second stage. Sensor ini memiliki tingkat sensibilitas yang perlu disetting sebelum digunakan. Caranya adalah, pertama sekali OWS ini kita isi dengan air laut, lalu putar knobnya
berlawanan dengan arah jarum jam sampai lampu menyala. Kemudian berhenti. Ketika lampu menyala, maka itulah fundamental sensornya. Dan kemudian putar lagi 1,5 sampai 3 angka berlawanan dengan arah jarum jam. Contohnya, jika fundamentalnya di angka 8, maka untuk menentukan sensibilitasnya, kromnya kita putar 1,5 sampai 3, dan itulah tingkat sensibilitasnya. Sebelum mengoperasikan OS ini untuk membuang air atau bilges dari kamar mesin, maka yang pertama sekali atau terlebih dahulu kita harus menjalankan OS ini dengan air laut saja sekitar 10 menit. Kemudian kita tes 15 ppm alarmnya. Cara mengetes 15 ppm alarmnya adalah dari monitor kita lihat kondisi valve harus pada posisi on. Valve yang dimaksud di sini adalah three-way valve. Jika sudah pada posisi on, artinya air sudah mengalir di dalam sistem dan tekanannya sudah pada tekanan kerja. Kemudian pada posisi ini tekan dan tahan enter beberapa detik sampai muncul sim atau simulation. Setelah itu naikkan angkanya dengan menekan tanda panah ke atas sampai ke angka 15. Setelah di angka 15, alarm akan berbunyi dan three-way valve akan bekerja merubah arah aliran air di dalam pipa. Jika semuanya oke, maka rubah keran isapan pompa dengan cara membuka keran bilges kamar mesin atau bilges tang dan menutup keran air laut, dan selanjutnya semua akan berjalan secara otomatis. Tes yang kita lakukan ini dinamakan dengan auto operation alarm test. Sedangkan untuk manual operation alarm test itu dapat kita lakukan saat pompa dalam keadaan stop atau sistem dalam keadaan tidak bekerja. Caranya adalah dari posisi standby tekan escape beberapa detik sampai muncul menu, lalu kita pilih test mode dan enter. Kita tunggu sampai tampilan valve on. Kemudian tekan dan tahan enter beberapa detik sampai muncul sim. Selanjutnya naikkan angkanya sampai 15 dan alarm akan berbunyi, three valve akan bekerja. Untuk kembali ke posisi standby, kita hanya menekan tombol escape. Tes ini dapat kita lakukan saat weekly alarm test ataupun saat kapal berada di pelabuhan, dan biasanya saat inspection oleh port state control. Manual operation alarm test ini dapat kita lakukan, namun untuk beberapa inspektor, mereka tidak akan puas dengan manual operation alarm test. Oleh karena itu, pada sistem ini dibuat satu sistem agar OS ini dapat kita tes dengan automatic operation alarm test saat kapal berada di pelabuhan.
screw valve, pipa ini akan dibagi dua, satu ke overboard dan satu lagi ke kembali ke tangki. Maka pipa yang kita gunakan adalah pipa yang kembali ke tangki. Karena saat di pelabuhan, overboard valve harus selalu di lock atau disegel. Dan untuk melakukan pengetesan ini, maka sistem kita jalankan dalam keadaan normal. Yang berbeda hanyalah output atau keluaran dari OS ini. Kalau di laut, outputnya adalah ke overboard. Kalau di darat, outputnya adalah ke tangki. Kemudian ODM atau Oil Discharge Monitoring. Selain berfungsi untuk mengontrol atau memonitor kadar air yang keluar dari OS ke laut, ODM unit ini juga berfungsi untuk merekam semua kegiatan yang terjadi. Tanggal, jam, alarm, semua akan terrecord pada memory card yang terpasang di dalam ODM unit ini. Dan yang terakhir adalah, sebelum dan sesudah kegiatan, kita harus mencatat waktu, posisi pada saat pompa start dan stop, jumlah air got atau bilges water yang kita pompa keluar, dan apabila overboardnya menggunakan segel, maka nomornya juga harus dicatat di dalam oil record book. Sesuai regulasi MARPOL aneks 1 tentang oil pollution prevention, maka kegiatan ini atau memompa bilges water dari kamar mesin hanya boleh dilakukan ketika kapal berlayar dan lebih dari 12 mil dari pantai terdekat. Maka jangan coba-coba melanggar aturan tersebut, karena penaltinya sangatlah besar. Jadi waspadalah. Sebagai penutup, pesan saya untuk semua kru di kamar mesin, jangan pernah masukkan minyak, baik itu minyak bersih ataupun minyak kotor, apalagi sludge, ke dalam tangki bilges. Inilah video dari saya, semoga membantu. Silakan tinggalkan komentar, like dan share video ini, dan jangan segan untuk dukung saya